Halo guys, selamat datang di channelnya Argo Sembiring. Di video kali ini, aku akan mereview salah satu YouTuber di Indonesia yang terkenal guys, yaitu adalah Joots Indi guys. Nah, di sini kita akan melihat ya dari awal sampai akhir berapa pendapatan dari Joots Indi dari channel YouTube-nya menurut Social Blade, teman-teman. Jadi, di sini semua video-videonya itu pembahasannya tentang gaji YouTuber menurut Social Blade, teman-teman. Jadi, kok Social Blade Blend itu mengenal atau memperkirakan jumlah subscriber atau jumlah pendapatan dari channel YouTube di seluruh dunia. Oke, nah sebelum lanjut nonton video ini lebih dalam, ayo dong buat kamu yang belum klik tombol subscribe, ayo dong sekarang klik tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya setiap aku upload video kamu semua langsung dapat notifikasi yang aku berikan. Nah di sini juga aku penasaran ya, video terupdate yang paling terbaru dari Joots Indi itu yang mana guys? Oke, cara lihatnya kita ke YouTube ya dong ya, kan nggak mungkin ya ke Facebook atau ke mana aja. Oke, kita klik di sini. Oh, bukan mau upload ya. Kita klik di sini lalu kita cari ya Joots Indi. Oke, kita klik. Oke, kita sudah berada di dalam channel YouTube-nya. Buat kamu yang belum subscribe channelnya Joots Indi ini, silahkan subscribe karena kita harus support channel-channel Indonesia dengan karyanya. Oke, kita klik video. Nah, baru-baru ini channelnya Joots Indi ini telah upload video ya teman-teman. 6 hari yang lalu itu viewsnya sebanyak sekitar 613.000. Dan judulnya itu adalah super murah baju harga 5.000, tas cuma 8.000, Shopee haul baju gemes Korea plus 3 ounce. Oke, ada juga di sini tipe-tipe adik dan kakak, 1 minggu yang lalu view sebanyak 578, dan masih banyak lagi di sini guys. Nah, ada juga di sini adalah Indi mimpi official music video, 1 bulan yang lalu view sebanyak 1,4 juta. Indi Rakri kalau sempat awal new world. Nah gitu guys. Soundtrack video lagu dari Aladdin, 10 ekspresi vs realita juga ada. Nah di sini kalau kalian tahu nih, ini adalah channelnya dulu adalah apa ya, jenis pasang kekasih ya, tapi mereka putus ya teman-teman. Jadi nama channelnya diganti dan isi kontennya pun udah pada dihapusin semua ya, sebagian besar ya teman-teman. Oke, di sini guys, ini kalau kita lihat di sini ya, kemarin akhirnya ya kalau nggak salah yang kemarin mereka putus itu guys. Nah di sini oke, mungkin mereka udah balikan ya teman-teman ya, kita dukung mereka lagi supaya balikan atau udah balikan sih aku nggak tahu. Kalau buat kamu yang tahu tentang berita terupdate bisa kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, di sini juga kita akan melihat ya perolehan video terbanyak di channelnya Joots Indi ini yang mana guys, karena cuman di channelnya Argo Sembiring yang mau mengkorek-korek semua ya, maksudnya mengkorek-korek itu melihat ya kepastian dari suatu channel. Kita di sini klik urutan lalu klik yang paling populer. Nah di antara beberapa video dari Joots Indi ini yang paling banyak yang ditonton adalah On My Way X Lily Alan Walker PUBG Indie Cover. Nah kemarin ini sempat trending ya selama satu minggu kalau nggak salah ya, trending satu. Nah ini cover lagu Oh My That's Tananan itu apa ya, DJ dari Alan Walker ya, sekitar 8 bulan yang lalu itu views sebanyak 14 juta. Nah di sini soundtrack ini dia membawakan seperti apa ya, berada di dalam permainan PUBG atau game PUBG, jadi seru banget ya kalau nonton video dari ini. Nah buat kamu yang belum nonton videonya, aduh berarti ketinggalan informasi dong, karena ini apa ya, sangat-sangat apa ya, luar biasa juga ya menurut aku ya. Ada juga di sini prank putus plus surprise pacar ke Malang hashtag LDR. Ada juga di sini pernah jadi Annabelle ngagak kaget semua, 7 bulan yang lalu view sebanyak 6,8. Kemarin ini kurang
Aku rasa ya di sini orang ini putus ya kalau nggak salah akhirnya gitu guys. 11 bulan yang lalu itu views sebesar 5,9 juta dan banyak orang yang apa ya banyak orang yang berkomentar kok bisa hanya akhirnya gitu aja guys. Judulnya akhirnya bisa sampai hampir 6 juta orang yang nonton ya. Gitulah ya kan guys, kalau di YouTube bisa direkomendasikan sama YouTube luar biasa. Oke, di sini bisa kita lihat urutan video terlama dari Judge Indie ini guys, karena banyak YouTuber-YouTuber yang nggak tahu penontonnya video terlama dari channel itu apa ya kan guys, yang tahunya tuh video terbaru ya kan, karena males scroll scroll sampai bawah karena YouTuber-YouTuber ini banyak banget videonya gitu ya kan guys. Ya caranya gampang banget sebenarnya, kita klik urutan lalu klik yang terlama itu udah muncul ya teman-teman. Nah, video terlama dari Judge India adalah ngedate 20.000 murah challenge 2 tahun yang lalu itu viewsnya sebanyak 2,6 juta guys. Ada juga di sini cuples whisper challenge 2 tahun yang lalu viewsnya sebanyak 1 juta dan ada juga birthday prank pacar sampai nangis 2 tahun yang lalu viewsnya sebanyak 3,9 juta guys. Oke, dan masih banyak lagi bisa kalian tonton di channelnya Judge Indie. Oke, di sini kita menuju ke Social Blade lagi ya teman-teman. Kita kan langsung aja hitung berapa pendapatan dari Judge Indie ini. Nah, menurut Social Blade teman-teman, dia ini telah upload video sebanyak 49 video ya dengan subscriber itu 2.550.000 subscriber. Wah, hampir 3 juta ya teman-teman. Makanya support dong channelnya Judge Indie ini supaya tembus 3 juta subscriber. Dengan jumlah video yang banyak dan subscriber yang banyak itu juga mendukung di sini ya perolehan dari penontonnya. Penontonnya di sini mencapai 133.800.606 guys. Ada juga di sini country-nya adalah Indonesia dan tipe channel itu entertainment dan telah upload video sejak tahun 2017, tepatnya pada tanggal 1 Juni. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, dari total grade yang Judge Indie dapat, dia mendapatkan nilai B ya teman-teman, dan di Social Blend Ranking dia itu mendapatkan nilai 76.638 dan di tingkat subscriber di seluruh dunia Judge Indie ini mendapatkan nilai atau peringkat di 4.969 dengan subscriber 2.550. Nah, di sini bisa kita lihat juga di tingkat video views ranking Judge Indie ini mendapatkan peringkat ke 30.252 dengan views sampai 133 juta lebih guys. Oke, nah di Indonesia sendiri ternyata Judge Indie ini mendapatkan peringkat ke 132 ya guys, subscribernya 2 juta lebih. Oke, nah selanjutnya itu di sini bisa kita lihat tipe channelnya tadi kan entertainment, dia itu ada di peringkat ke 1573. Oke, nah di sini langsung aja ya guys, kita akan lihat detik-detik memperlihatkan berapa pendapatan dari Judge Indie dari channel YouTube-nya menurut Social Blade teman-teman. Kita hitung dari 3, 2, 1. Oke guys, nah perkiraan pendapatan dari Judge Indie ini sekitar segini ya. Sekitar banyaknya adalah 510 US dollar sampai dengan 8.200 US dollar per bulannya yang mampu Judge Indie dapat dari channel YouTube-nya menurut perkiraan pendapatan dari Social Play teman-teman. Ini masih perkiraan ya guys. Aku ingetin masih perkiraan. Oke, nah di sini per tahunnya dia juga mampu mendapatkan sekitar 6.100 US dollar sampai dengan 97.900 US dollar per bulannya. Per tahunnya menurut Social Blade teman-teman. Tapi seperti biasa kan kita mau menuju ke kalkulator ya teman-teman, tapi ada di sini yang nggak boleh ketinggalan apa itu dan di sini. Nah, setiap bulan itu Judge Indie ini mampu mendapatkan sekitar 20.000 subscriber ya teman-teman dan peningkatannya itu sebanyak 100,0%. Ada juga di sini tingkat penontonnya. Nah,
orang yang nonton ke channelnya Judge Indi ini mencapai 2.039.000 orang yang nonton, tapi menurun sekitar 5,2%. Oke, nah di sini kita langsung aja ke kalkulator ya teman-teman. Nah, ingat-ingat ya, 510 6100. Oke, kita menuju kalkulator, kita langsung aja hitung. 610 US dollar kita kan kalikan ke 14.000. Nah, hasilnya itu sekitar 8.540.000 rupiah per bulannya mampu Judge ini dapat dari channel YouTube-nya menurut perkiraan pendapatan dari Social Blade, teman-teman. Dan ada juga per tahun itu kisaran 6.100 US dollar. Kita akan kalikan juga ke 14.000 dan hasilnya itu sekitar 85.400.000 rupiah per tahunnya yang mampu Judge Indi dapat dari channel YouTube-nya menurut Social Band, teman-teman. Jadi kita kembali terlebih dulu ke sini. Jadi teman-teman, dari semua ini kita mampu mengambil kesimpulan, tetap semangat jadi YouTuber dan ikuti alur YouTube supaya kita mendapatkan lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis, dan ini hanya seru-seruan dan hanya sebagai hiburan semata buat kita, guys. Oke, mohon maaf ya guys kalau ada salah kata di dalam video ini maupun di video-video aku yang sebelumnya yang pernah aku upload di channel Argo Sembiring. Terima kasih, jangan lupa subscribe.